Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri peluang kepada kita, masih lagi beri ruang kepada kita dapat lagi sama-sama kita berada di bulan puasa pada tahun 2023 Fatah ini. Alhamdulillah syukur kepada Allah. Bagaimana perasaan Abi Pia dalam suasana pada tahun ini? Lagi Pia atik me dengan masjid Muhammadi Masjid Negeri ini dengan cukup lekat dengan siap dengan datare Muhammadi ini memang cukup-cukup luar biasa lah. Mana kita tengok suasana di masjid pun agak meriah. Sebelum ni kita tengok buka puasa di belakang, alik belakang tu merah. Nampak macam terlalu speed lah. Siap dengan datare Muhammadi ini memang cukup-cukup orang yang luar biasa lah. Kita pun sudah maklum maknanya sebagaimana Nabi kata lisaimi farhatan, bagi puasa ada dua kegembiraan. Yang pertama apabila ketika berbuka, yang kedua ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pihak pengurus masjid menyediakan sebanyak 500 bungkus setiap hari, sebanyak dalam 200 bungkus yang mana kita agihkan kepada asnas-asnas, dan 300 lagi kita menyediakan untuk berbuka puasa di dataran Masjid Muhammadiyah Kota Baru. Saya suka mari berbuka puasa dekat Masjid Muhammad ini sebab suasana ya hal meriah. Sukalah ambil ramai orang, tempat ia pun tening apa. Data terbaru ni bawa anak-anak lah. Sambil-sambil nak rasa solat terawih di Masjid Muhammad ini lah. Mari sini ni alhamdulillah lah tempat dia luah ke. Mudah lah. Jadi selesa lah sini. Alhamdulillah lah. Saya ambil sepatutnya sini. Nak ucap terima kasihlah kepada pihak Maik buat lagi inilah, buat buka puasa ramai-ramai jadi orang mudah. Mudah orang nak mai berjemaah, mai tarawih.